Negeri tropis yang dianugerahi kekayaan alam begitu melimpah. Itulah Indonesia. Karena kesuburan tanahnya, sebuah pepatah lama bahkan menyebutkan, tongkat dan kayu pun bisa menjadi tanaman. Sejak dulu, berbagai macam hasil alam Nusantara menjadi komoditas unggulan yang mewarnai pasar dunia. Salah satunya tebu yang sudah menjadi komoditas penting sejak berabad-abad lalu. Bahkan Indonesia pernah menjadi salah satu penghasil tebu terbesar di dunia. Dan Pulau Jawa menjadi sentra produksinya. Hingga kini perkebunan tebu di Pulau Jawa masih memegang peranan penting dalam produksi gula nasional. Walaupun gula Indonesia tak lagi mendunia. Begitu luasnya perkebunan tebu di wilayah Jawa ini, jadi banyak akses-akses yang sangat sulit untuk mengambil hasil panen tebu dari perkebunan ke pabrik. Makanya dipergunakan kereta lori atau kereta pengangkut tebu ini. Di banyak perkebunan tebu yang ada di Jawa, hanya tinggal beberapa saja yang masih menggunakan angkutan lokomotif sebagai transportasi utamanya. Dulunya lokomotif tua ini menjadi andalan pengangkut hasil tebu dari kebun menuju pabrik. Namun saat ini sudah mulai tergantikan dengan angkutan seperti truk. Musim panen tebu hanya datang sekali dalam setahun. Agar tebu bisa selalu panen, maka dibedakan waktu tanam dengan selisih 1 bulan dan pada saat curah hujan sedang rendah. Berkurangnya areal perkebunan tebu di Indonesia menjadi salah satu faktor kenapa produksi gula nasional kita menurun secara drastis. Selain itu, lamanya waktu jeda panen sebelum penggilingan pun bisa membuat berkurangnya rendemen pada tebu. Yang unik dari perjalanan saya di perkebunan tebu ini adalah jalur transportasinya yang cukup panjang sebelum nantinya diolah oleh pabrik. Hey. Dimundurin om, biar pas ya pak. Iya, biar pas. Ya bang. Kacung. Nih, kita. Ini kalau dilihat kalau kondisi relnya tidak layak ya, sebengkok-bengkok, udah gitu udah karatan. Karena ini memang bukan roli untuk dilewatin sama keretanya. Ini hanya untuk roli buat mengangkut tebu-tebunya ya. Nanti kalau udah nyampe di tengah-tengah, diisi sama tebu-tebu, diangkut keluar menggunakan sapi ya? Pakai sapi, setelah itu baru dilanjutin pakai lokomotifnya. Areal perkebunan yang luas dan akses yang belum terhubung dengan baik memang menjadi salah satu kendala transportasi angkutan perkebunan tebu. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan angkutan tradisional seperti sapi untuk bisa menjangkau perkebunan yang letaknya jauh dari jalur lokomotif. Sebelum adanya lokomotif, sapi menjadi kendaraan pengangkut hasil perkebunan yang sangat diandalkan. Dari atas lori kita bisa lihat perkebunan kanan-kiri. Nah, ini lori yang di tengah-tengah perkebunan yang sudah dibawa ke jalan utama. Dan ditarik menggunakan sapi. Sepasang sapi itu bisa narik sampai 6 ton loh. 6 ton tebu. Setelah semua lori terisi, batang-batang tebu ini akan langsung dibawa menuju pabrik untuk diolah menjadi gula. Dalam satu hari, satu lokomotif 2 kali mengangkut hasil dari kebun. Menyusuri jalur moda transportasi angkutan tebu ini menggambarkan sebuah proses panjang pengolahan dari tebu menjadi gula. Tidak semua hasil kebun dijual oleh para petani langsung ke pabrik. Banyak di antaranya yang menjual tebu ke pengolahan rumahan di sekitaran perkebunan.
Selain dijadiin gula pasir, biasanya tebu bisa dijadiin gula merah juga. Nah, ini salah satu alternatif penghasilan masyarakat. Selain bahan baku tebu itu dijual langsung ke pabrik. Nah, caranya ini tebunya diperes ya, Pak ya, diperes airnya, kemudian baru dibilangnya digodok ini untuk tahap pembersihan. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh ada busa-busa hitam, ini harus dibuang. Kalau nggak dibuang, nanti hasil gula merahnya jelek atau warnanya jadi nggak bagus. Nanti setelah itu baru ke tahap berikutnya. Pada prinsipnya, proses pembuatan gula merah dari tebu sama dengan gula merah kelapa, aren, dan juga lontar. Setelah digiling, hasil nirahnya akan dimasak di wajan besar dan ditambahkan sedikit bubuk soda untuk mengangkat kotoran yang menempel. Penguapan dilakukan secara bertahap dengan memindahkan nira dari satu wajan ke wajan lainnya yang disusun secara berderet. Sampai niranya menjadi kental. Ini tahap paling terakhir nih sebelum pencetakan. Jadi ini sengaja memang harus diaduk biar jadi lebih kental ya Pak. Kental dan warnanya berubah. Tadi kan warna gulanya tuh sedikit coklat, kecoklat-coklatan. Nah kalau diaduk seperti ini nih, lama-lama menjadi kuning cerah. Rasanya, kalau gula merah yang dibuat dari tebu itu beda rasanya seperti dari kelapa ataupun aren. Saya kalau dari kelapa, dia manisnya manis asin ya, yeah. Ada asin-asinnya. Kalau aren pasti ada pahit-pahitnya. Kalau yang dari tebu, manisnya ini manis banget. Kalau orang Jawa dibilangnya legi ya, legi rasanya.